Hai, ketemu lagi di LLG. Kali ini, LLG mau ngasih update hasil dan jadwal pertandingan Mobile Development League hari ketiga, di mana hari terakhir untuk qualifiers, dan selanjutnya bakal ada regular season nih guys. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. MDL qualifiers hari ketiga telah dimulai. Di pertandingan pertama ada upper bracket match, Reka Esports versus Siren Esports. Di pertandingan kali ini, Siren unggul di pertandingan pertama, skor 1-0 untuk Siren. Di pertandingan kedua, Reka berhasil membalas kekalahan di game pertama, skor 1-1. Dan akhirnya di pertandingan penentuan, Reka Esports berhasil epic comeback setelah di game pertama sempat kalah dan menutup pertandingan dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, Reka Esports melaju ke regular season sedangkan Siren harus bertanding di lower bracket bertemu dengan IOG. Di pertandingan upper bracket lainnya, ada Victim versus XCN King. Di game pertama, XCN King secara mengejutkan bisa mengamankan poin pertamanya, skor menjadi 1-0 untuk XCN King. Di game kedua, Victim berhasil mengambil poin. Skor menjadi 1-1 dan akan lanjut ke game ketiga. Di game ketiga, lagi-lagi XCN King secara mengejutkan bisa mengalahkan Victim yang kedua kalinya. Dan otomatis membuat XCN King melaju ke regular season menantang Reka Esports dan Victim turun ke lower bracket bertemu dengan Flashwolf ID. Lanjut di pertandingan lower bracket, ada pertandingan Siren versus IOG dan Siren bisa mengalahkan IOG di game pertama. Skor 1-0 untuk Siren Esports. Di game kedua, Siren kembali mengalahkan IOG dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, Siren mengamankan satu tiket langsung ke regular season. Di pertandingan lower bracket terakhir, ada Flashwolf ID versus Victim. Di game pertama, tim asuhan Acil harus mengakui keunggulan dari Victim, skor 1-0 untuk Victim. Di game kedua, Sans dan kawan-kawan memastikan tiket regular season setelah menyapu Flashwolf ID dengan skor 2-0. Dengan semua hasil pertandingan tadi menutup semua rangkaian MDL Qualifiers hari ketiga. So, pantengin terus Lucu-Lucu Gaming untuk info terupdate dan lengkap mengenai MDL. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.